selamat pagi. Pagi ini pukul 10 pagi menunjukkan di Terminal Kampung Rambutan sedang ada bus NPN. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bus NPN nih, NPN PT Mutia Putri Mulia. Ini penampakannya best. Jadi ini bis angkatan pagi. Hai. Om. Angkatan pagi menuju Padang, Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Di daerah ini bus Sumateranan ya guys, ini guys. NPN ini dengan karoseri Laksana menggunakan sasis apa ini guys? Nanti guys, belum saya lihat. Ini dengan bodi SR HD frame. Karoseri Laksana. Ini sepertinya eksekutif kelas. Ini banyak-banyak stiker Bismania yang udah ditempel di sini. Kata ini artisnya guys. Jadi keberangkatan pagi ini cukup ramai ya guys. Cukup ramai juga ya guys. Mari guys. Jadi di bawah di Mas Variasi juga guys. Kita lanjut lagi ke ini guys. Di sini ada Linar Tempo. Linar Tempo dan sasis Mercedes-Benz dengan karoseri Jetus Hadi 2 ya, Hadi Putro. Kalau ini bus bertujuan Pagalaram Jakarta, ini angkatan pagi dari jam 10 dari Terminal Kampung Rambutan. Angkatan pagi ini bus Linar Tempo. Kita coba lihat belakangnya ya guys. Angkatan pagi ini tampak belakangnya. Jadi sepertinya sih ada area smoking. Terus apa lagi guys? Area smoking. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman mau lihat pantatnya NPM, belakangnya nih guys, mau lihat ini nih. Oh, dia pakai sasis Dino guys, sasis Dino, dia menggunakan sasis Dino. Kita lanjut lagi dengan ANS pemberangkatan pagi juga, yang berangkat di mana ini, di Terminal Kampung Rambutan jurusan Padang, Bukit Tinggi dan Bandung. Jadi berangkat pemberangkatan pagi untuk arah ke Sumatera, Pulau Sumatera itu banyak juga ya guys. Coba kita lihat depannya guys. Ini juga udah banyak stiker Bismania yang udah sering upload ini, sering masuk juga guys. Tujuan ini bapak dengan mesin Mercy, dengan sasis Mercy, karoserinya Morodadi guys. Jadi seperti ini karo Morodadi punya. Main ganteng juga ya guys. Ini. Lanjut lagi, nanti kita coba kalau boleh mau masuk ke ini ya guys. NPM ini ya guys, artis NPM. Kita coba masuk kalau boleh. Bus-bus angkatan pagi ini guys. Untuk daerah Sumateranan.
pagi. Ini juga nih guys, ketemu lagi ANS. Kalau ini eksekutif, eksekutif kelasnya nih guys. Ini sini. Dengan mesin Mercy. Oh, dia langsung jalan guys. Mercedes-Benz jurusan Padang Bukit Tinggi. Masih karoseri yang sama, moro dadi guys. Ini. Langsung lanjut guys, guys. Langsung jalan guys dia. Kita tinggal sini. Lanjut lagi di sini ada balik lagi ke NPM. Sadis. Coba kita lihat lihat interiornya, coba saya izin lihat interiornya boleh apa kagak ya? Izin aja. Coba saya izin dari bapaknya. Mantap. Kayaknya Pak, langsung jalan. Wah, terima kasih. Ini MPM langsung jalan guys, pemberangkatan pagi. Berangkatan. Saya tidak sempat review interiornya guys, karena dia buru-buru. Gak apa-apa. Semoga sampai tujuan. Dan di sini masih ada ANS tadi yang jurusan Padang. Ini ANS menggunakan karoseri moro dadi sasis Mercedes Benz. Oke, di sini jadi teman-teman tahu ya guys, di sini tuh di sini kalau sore, siang, terus pagi jam sekitar jam 10-an di sini angkatan paginya bus-bus ke Pulau Sumatera. Oke. Cukup sampai sekian ya guys videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan update-update terus bus-bus AKAP-nya dari pulau manapun, dari daerah manapun. Salam Bismania.